Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya, Restika Trimaida. Berita kali ini mengenai Seminar Nasional Epidemiologi Biostatistik yang diselenggarakan pada Minggu 24 November 2019 di Auditorium Tanah Airku Kampus Limo UPN Veteran Jakarta. Berikut selengkapnya. Halo rekan-rekan FPV, saat ini saya sedang berada di dalam auditorium Tanah Airku Kampus Limo UPN Veteran Jakarta. Tepat di belakang saya sedang berlangsung acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh mahasiswa tingkat akhir epidemiologi biostatistik. Mau tahu bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Seminar yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2019 mengusung tema pentingnya meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental, bagaimana publik mencegah tingkat depresi di generasi Z. Dalam seminar ini, para peserta diberikan pengetahuan bagaimana mengenali gejala depresi, cara menangani depresi, dan menyikapi diri atau seseorang yang mengalami depresi. Di masyarakat kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat ya. Jadi masyarakat ini mungkin selama ini tidak ada pengetahuan, edukasi juga dari kita sendiri juga yang mungkin kurang dari bidang kesehatan. Sehingga masyarakat tuh menilainya gini, kalau ke dokter, psikiater atau kanker gangguan mental itu tanda kutip adalah gila. Padahal bukan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ada yang gila, yang tanda kutip gila, yang schizofren, yang perilakunya terganggu, tapi juga itu kalau terkontrol dengan obat-obatan tetap baik. Dia bisa tetap bekerja, bisa berfungsi sebagai bapak, sebagai ibu, bisa menyelesaikan sekolah dan lain-lain. Nah, tapi ya tadi masyarakat itu adalah PR kita sebenarnya, bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat bahwa gangguan mental itu bukan sesuatu hal yang misalnya kayak apa sih, dunia tuh runtuh habis itu semua nggak bisa, terus tanda kutip tadi yang gila itu gitu. Jadi semua bisa dikontrol dengan obat-obatan seperti penyakit lain, dia kencing manis dan darah tinggi. Ya, memang saya akui nggak mudah ketika kita mengalami depresi. Kita sebenarnya memang sedang dengan diri kita gitu, dengan diri kita sendiri. Tapi kita perlu orang lain juga yang bisa membantu kita untuk keluar dari situasi itu. Jadi bagus banget atau tepat banget kalau memang depresi itu ya curhat gitu. Keluarin semua medianya apa aja, boleh bisa ke teman yang memang dipercaya, yang saya bilang BFF itu. Tapi kalau nggak ada ya bisa ke psikolog klinis, kalau dukungan keluarga juga. Sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Saya Yuri Nunazila beserta Hafiz Muhammad dari Auditorium Tanah Airku melaporkan untuk 5TV. 5TV be kreatif. Akhir kata, saya Restika Trimaida beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be creative.